Amerika tahu kita kaya, saudara. Karena itu Amerika tidak izinkan Indonesia mengelola kekayaannya. Kita ditekan supaya kita tetap miskin, supaya kita tetap melarat, supaya kita tetap menderita, supaya kita tidak bisa mengelola kekayaan kita. Dimiskinkan. Ya Allah, makanya Anda bisa lihat dari Sabang sampai Merauke, perusahaan-perusahaan minyak terbesar yang ada rata-rata milik Amerika dan sekutunya, saudara. Di mana-mana perusahaan-perusahaan Amerika yang raksasa besar, mereka yang menggelam minyak, disedot minyak kita, dan pembagiannya tidak adil. Kita cuma dikasih ampas.